Wanita ini adalah seorang ibu yang lagi hamil dan menyimpan sebuah rahasia besar. Sampai tiba-tiba ada seorang dokter yang masuk ke dalam kamarnya. Ternyata dokter itu sudah merencanakan sesuatu yang jahat secara diam-diam. Dokter itu pun mulai melihat wanita hamil ini lebih dekat lagi. Tapi di sini wanita itu nggak sadar karena sibuk melihat jenis kelamin bayinya di layar. Ternyata dokter itu adalah seorang polisi intel yang lagi mencari seorang penjahat yang ternyata adalah wanita hamil ini. Tapi di sini wanita itu masih senyum aja melihat bayinya di layar karena dia pikir di ruangan itu cuma ada perawat perempuan ini. Padahal dia nggak sadar kalau di sampingnya ada polisi yang sudah bekerja sama dengan perawat ini. Akhirnya saat wanita ini menangis ketika tahu kelamin anaknya cewek, dia langsung diborgol dan ditangkap polisi. Siapa nih yang sayang sama ibu kalian dan mau ibu kamu masuk surga? Langsung like dan subscribe, terus komen amin.